pagi teman-teman. Kita akan coba berbekyuan ya. Kita panaskan minyak. Kebetulan hari ini anakku berulang tahun yang ke-21, jadi kita akan berbekyuan sedikit ya, dengan sosis, bakso, chicken katsu. Nah, setelah kita masukkan minyak, kita ambil bawang. Kita masukkan sedikit bawangnya untuk menambah wangi harum sosis ya. Ada sosis, ada bakso. Kita akan masukkan. Ada bakso, ada sosis, ada chicken katsunya ya. Nanti kita masukkan chicken katsu juga. Kita bisa tambahkan saus ya, kalau kalian suka saus kita bisa masukkan saus. Kita nggak ini kan sampai panas kali ya, karena nanti kita akan masukkan bumbu. Kita besarkan apinya. Ada saus bulgogi, ada saus Worcester. Aku pakai ini juga. Ini untuk berbekyuan enak sekali ya. Ada saus bulgogi juga, kebetulan kita bawa waktu itu. Nah ini, kalau suka dengan Maggi, kita juga bisa campurkan dengan Maggi sedikit ya. Kita bisa campurkan sayuran kalau kalian mau sayuran. Biasa anak-anakku senang sosisnya, sayurannya nanti terpisah ya. Nah, ini ada saus tiram juga. Kalau kalian suka saus tiram, kalian bisa masukkan saus tiram. Aku akan tambah sayuran sedikit ya, karena aku mau pakai sayuran. Jadi aku masukkan sayuran sedikit. Nanti kita akan tumis dengan saus. Dimakan dengan sosis nikmat sekali ya. Jadi biasa kita pisah, jadi kayak semacam teppanyaki gitu ya. Kita bisa tambahkan telur, tambahkan sayur. Nah ini ya, kebetulan ada buncis. Kita tambahkan sedikit buncis ya di sini. Kemudian juga ada kayak kol muda ya, kol kecil ya. Ini enak sekali. Tadi kita campurkan bawang.
tambahkan saus pesto sedikit ya, untuk menambah harum. Biasa ini kalau disajikan panas-panas dengan nasi hangat, ini enak sekali ya. Kebetulan anakku birthday hari ini, jadi kita makan pagi di rumah karena dia harus ke kampus. Nah, saya masaknya ini aja, jadi berbekian yang simpel. Anak-anak bisa cobain ya pagi-pagi ya, dengan chicken pasti juga. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Sanjay Paris. Jangan lupa bantu